apa dia yang dimestikan bagi mayat itu ada empat perkara: ghusluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu. Mandikan dia, kafankan dia, solat ke atas dia dan tanam dia. Okay, itu empat perkara yang dimestikan atas mayat ataupun untuk mayat. Ha? Dan kita tahu bahawasanya kita disunatkan untuk mengingati mati. Jadi malam ni insyaAllah pengajian kita menyebabkan kita lebih ingat nanti, satu hari nanti kitalah yang akan menjadi jenazah tersebut. Dan kitalah yang akan dimandikan, yang akan dikafankan, disolatkan dan ditanam satu hari nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Amin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil 'amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Allah pilih kita pada malam ni dan insyaAllah kita sambung lagi pengajian kita. Kita sampai kepada sampai pada fasal yang ke-48. Sampai pada fasal yang ke-48, kitab Al-Janaiz. Okey. Kitabul Janaiz ataupun Janaiz, kita tahu janaiz itu adalah plural kepada jenazah. Jenazah dalam bahasa Arab, jenazah pluralnya adalah janaiz. Ada juga orang sebut jenazah dalam bahasa Arab, jenazah ataupun jenazah. Cuma yang lebih tepatnya adalah jenazah adalah mayat itu sendiri, adapun jenazah adalah keranda. Keranda bagi mayat. Okey, jadi bila kita bincangkan tentang jenazah ataupun janaiz, maka ada beberapa perkara lah yang perlu kita perhatikan. Maka yang pertama sekali disebutkan di sini adalah faslun alladhi yalzamu lil mayyiti arba'u khisal. Apa dia? Yang dimestikan bagi mayat itu ada empat perkara: ghusluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu. Mandikan dia, kafankan dia, solat ke atas dia dan tanam dia. Okay, itu empat perkara yang dimestikan atas mayat ataupun untuk mayat. Ha? Dan kita tahu bahawasanya kita disunatkan untuk mengingati mati. Jadi malam ni insyaAllah pengajian kita menyebabkan kita lebih ingat nanti, satu hari nanti kitalah yang akan menjadi jenazah tersebut. Dan kitalah yang akan dimandikan, yang akan dikafankan, disolatkan dan ditanam satu hari nanti. Jadi bila mayat tu dah selesai, ni kita cerita ni yang wajib empat ni. Tapi ada beberapa perkara yang penting untuk kita buat apabila seseorang itu dah confirm meninggal dunia. Dan sebelum dia meninggal dunia, waktu dia tengah nazak dan sebagainya tu, kita dah cuba sedaya upaya untuk meletakkan dia tu menghadap kiblat, kan? Kemudiannya kita sebutkan syahadah kita apa, dan yang paling bagus sekali menyebutkan syahadah tu adalah warisnya sendiri. Dan kemudiannya bacakan surah Yasin, bacakan surah Ar-Ra'd. Itu antara surah yang penting kita baca waktu orang nak meninggal dunia ni, surah Yasin dan juga surah Ar-Ra'd. Sebab Ar-Ra'd ni salah satu sebabnya, ada satu riwayat mengatakan dia memudahkan keluarnya roh, memudahkan keluar roh. Bacalah surah Ar-Ra'd, Ar-Ra'du, kan? Okay. Kemudiannya kita boleh juga, antara benda yang baik, kita ingatkan dia supaya bersangka baik pada Allah, kan? Allah terima taubat dia,
dan sebagainya. Jadi bila dia meninggal saja, benda pertama kita buat adalah memejamkan mata dia dulu, kan? Pejamkan mata dia. Kemudiannya kita kalau boleh kita ambil kain. Ini kita cerita dalam khusus pengurusan jenazah sebenarnya, tapi secara umumnya, secara ringkasnya, kita akan ambil kain untuk kita mengikat dia punya dagu dia dengan kepala dia tu supaya tidak terbuka, kan? Mulut tu, takut mulut tu terbuka. Dan kita melembutkan sendi-sendi dia dengan apa-apalah minyak yang ada, kan? Kita pastikan kita ada minyak dan kita lembutkan sendi-sendi dia. Dari masa ke semasa kita buat begitu. Urut, kan? Urut dia punya pergelangan tangan, dia punya siku dan sebagainya. Kemudiannya kita koyakkan baju dia tu atau membuka baju dia dan tutup dengan satu kain saja, kan? Kain yang biasa orang kita akan letak kain batik, kan? Macam tu, kan? Jadi kain baju yang dia dah sedia pakai tu kita akan buka dan gantikan. Kita letakkan dia atas katil lah biasanya, kan? Letakkan dia atas katil. Kita menghadapkan dia ke arah kiblat. Kalau belum menghadap kiblat lagi, hadapkanlah dia ke arah kiblat. Dan letakkan sesuatu yang berat pada perut dia. Dan letakkan sesuatu yang berat pada perut dia dan mendoakan dia. Itu yang pentinglah, kan? Doakan dia. Dan segera untuk menyiapkan mayat tu. Segerakan untuk proses itulah pengurusan jenazah tu. Jangan lambat-lambat. Jadi hukum menguruskan jenazah ni fardu kifayah, sebab mesti ada orang tahu, kan? Tak boleh semua orang tak tahu. Dia adalah fardu kifayah. Yang wajib untuk disiapkan begitu, yang empat perkara ni, adalah setiap Muslim yang bukan mati syahid dan juga bukan gugur. Nanti yang gugur apa semua tu, dia ada beri syarat dia pula, kan? Syahid ini pula ada dua, kan? Syahid dunia dan juga syahid dunia akhirat, ataupun tiga biasanya ulama letakkan. Syahid dunia, syahid dunia akhirat dan syahid akhirat. Okey. Syahid dunia akhirat yang paling besar lah. Syahid dunia akhirat ni yang kita kata yang mati di jalan Allah Ta'ala dalam peperangan. Mati dalam peperangan di jalan Allah Ta'ala, itu adalah syahid dunia akhirat. Jadi dunia akhirat dia dapat. Hukum dia apa? Hukum dia, dia tidak dimandikan dan dia tidak disolatkan. Dia tak perlu mandi, tak perlu solat. So yang empat tadi ni kita sebut bukan pada orang yang syahid. Sebab orang yang syahid tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Jadi dia hanya dikafankan dan dikuburkan, ditanam. Jadi minus nombor satu dan nombor tiga. Nah, nombor satu dengan nombor tiga tu tidak ada pada orang yang mati syahid dunia akhirat. Kenapa tak mandikan dia? Supaya kekal kesan syahid itu pada dia. Supaya kekal. Kalau kita mandikan, nanti kita basuh semua darah-darah dia, kan? Jadi kita tak payah basuh. Biarkan dia dengan darah dia tu. Kenapa kita tak solatkan dia? Sebab dia dah diampunkan oleh Allah. Kan? Dia dah confirm dah syurga dah. Jadi tak perlu nak disolatkan. Okey, kalau syahid dunia semata-mata macam mana? Syahid dunia semata-mata sebenarnya dia sama macam syahid dunia akhirat dari segi hukum pada kita. Tetapi dari sudut akhiratnya dia tak dapat apa. Macam mana? Orang yang syahid dalam medan perang tapi dia tidak berniat untuk jalan Allah. Dia berperang untuk dapatkan harta rampasan perang, ataupun dia berperang supaya orang puji dia sebagai berani. Oh, hero tu, kan? Dia niatkan begitu. Maka dia ni syahid macam dunia akhirat juga dari segi prosesnya. Tetapi hakikatnya dia hanyalah syahid dunia. Maknanya orang dunia saja panggil dia syahid. Sedangkan Allah Ta'ala tahu dia tidak syahid.
Adapun yang syahid akhirat saja, syahid akhirat saja ni banyak. Syahid akhirat iaitu contohnya orang yang mati mempertahankan diri dia, mati mempertahankan harta dia, mati kerana sakit dalam perut, mati lemas, mati terbakar dan sebagainya. Banyaklah, kan? Ada ulama letakkan sampai 70 jenis kematian yang disebutkan sebagai mati syahid akhirat. Kan? Jadi hukum dia macam mana? Hukum dia macam orang yang lain yang tidak mati syahid. Maksudnya hukum dia untuk kita buat apa? Kita buat empat-empat perkara tu. Dan kita buat empat-empat iaitu mandikan, kafankan, solatkan dan tanam. Okey. Jadi kita pergi, lepas tu satu lagi saya sebut tadi apa? Gugur kan? Gugur. Jadi berkaitan dengan yang gugur, yang gugur ini pula maksudnya yang tak cukup, yang tak cukup bulan lah kan? Yang belum cukup bulan dia, kita kena tengok. Kalaulah bila dia lahir tu ada tanda-tanda kehidupan dia. Contohnya dia menjerit, menangis ataupun bergerak ataupun bernafas. Kan? Kemudiannya dia meninggal. Maka hukum dia sama macam orang lain yang meninggal. Maknanya kena mandikan, kena kafankan, sembahyangkan dan tanam. Wajib macam biasa. So itu paling jelas sebab dia dah hidup. Walaupun sekejap. Kan dia keluar-keluar, dia betul meninggal. Maknanya dia sempat hidup. Kan dia hidup, betul dia. Okay, selesai. Yang kedua, kalau tak ada tanda kehidupan tetapi dia dah berbentuk dengan bentuk manusia. Maknanya itu adalah janin, kan? Memang bentuknya adalah bentuk manusia. Maka hukumnya adalah dimandikan, dikafankan dan tidak disolatkan ke atas dia. Maknanya kalau dia lahir itu dia tidak hidup, memang tak ada tanda kehidupan. Tapi bentuknya memang bentuk manusia. Maka mungkin bentuk baby lah kan. Maknanya dia dimandikan, dikafankan tapi tak perlu nak disolatkan. Nak tanam ke tidak? Yalah tanamlah. Tentulah. Takkan nak simpan dalam dapur pula. Memang tanamlah. Tanam tu di sisi Imam Ibn Hajar, kalau di sisi Imam Ar-Ramli, kalau sebelum 6 bulan dengan lepas 6 bulan dia berbeza. Imam Ar-Ramli dia cerita sebelum 6 bulan tak payah solat, lepas 6 bulan disolatkan. Tak kira lah ada tanda hidup ke tidak. Itu sisi Imam Ar-Ramli. Tapi tak apalah, kita ambil pandangan Ibn Hajar ni macam yang saya sebut tadi. Maknanya dia tengok dia lahir tu dalam keadaan ada tanda hidup ataupun tidak. Kan? Kalau hidup, okey. Tak hidup, macam ni jaga dia. Alright. Kalau tak ada tanda manusia, contohnya memang baru 2 bulan dah gugur. Kan? Dia barulah ketulan darah. Ketulan daging contohnya, ketulan darah. Jadi kalau dalam keadaan macam tu, maka tidak wajib untuk dimandikan, disolatkan, dikafankan, semua tak ada. Tak wajib lah. Jadi yang sunnahnya adalah dibalut, kemudiannya ditanam. Balut dan tanam. Selesai. Sunnahnya dibalut. Sunnahnya dibalut. Dan kemudiannya ditanam. Okey. Itu berkaitan dengan yang gugur. Okey. Seterusnya kita baca. Mandi. Okey. Mandi ya. Aqallul faslun. Qal faslun aqallul ghusli ta'mimu badanihi bilma' wa akmaluhu an yaghsila sawataihi wa an yuzila al-qadhara min anfihi wa an yuwaddi'ahu wa an yadluka badanahu bisidri wa an yasubba al-ma'a 'alayhi thalathan. Sekurang-kurang mandi mayat adalah meratakan badannya dengan air, dan yang paling sempurnanya adalah dibasuh kedua kemaluannya, kubul dan dubur, dihilangkan kotoran dari hidungnya, diwudukkannya, digosokkan badannya dengan daun bidara,
dan disiram air atasnya 3 kali. Okey. So sebenarnya dia macam mandi biasa juga, iaitu meratakan air ke seluruh tubuh badan. Sebab dia mandi wajib kan? Ya samalah, atau yang hidup ke yang meninggal ke sama jelah hukum dia. Iaitu yang penting meratakan air ke seluruh tubuh badan, selesai. Cuma yang kita sebut ada yang cara yang paling sempurna. So yang paling sempurna ataupun yang lebih sempurna lah, kalau kita nak sebut mungkin ada yang lebih sempurna daripada ni, sebab yang ni tak adalah panjang sangat. Kalau nak cerita lebih sempurna, paling sempurna mungkin kita akan belajar dalam kursus pengurusan jenazah. Ada macam-macam lagi yang tak disebutkan di sini. Okay? Jadi yang disebutkan di sini adalah dibasuh kedua kemaluan dia, dihilangkan kotoran dari hidung dia, wudukkan, gosokkan badan dengan daun bidara, kemudiannya disiram badan tu 3 kali. Okay. Jadi kalau kita tengok dekat sini, disebutkan di sini basuh kedua kemaluan dulu, sebab ialah takut ada najis yang terkeluar lagi, so dibasuh dulu. Kemudiannya disebutkan di sini basuh kotoran dari hidung, sebenarnya hidung dan mulut, bukan hidung saja, bahkan mulut juga. Dengan apa kita nak basuh tu, kita gunakanlah kain, kan? Gunakan kain, tak mesti pakai bro gigi Oral-B. Pakai kain lah, kain. Kemudiannya kita, yang paling bagus sebenarnya kita wudukkan. Kita wudukkan dia. Okey, dah wudukkan dia, kemudiannya barulah kita gosokkan badan dengan daun bidara dan kemudiannya kita siramkan air. Dan kalau kita perhatikan pula, selepas kita wudukkan dia, kita letakkan ataupun gosokkan dengan daun bidara dan kita basuh tu, yang dikatakan siram air atasnya 3 kali itu bermula dengan kepala. Tu paling bagus. Bermula dengan kepala. Kemudiannya barulah mukanya, dagunya, kan, janggutnya dan sebagainya. Kemudiannya barulah bahagian badan depan kanan, kemudiannya depan kiri, kemudiannya belakang kanan, kemudiannya belakang kiri. Okey. Dan kita juga akan menggosok juga di celah-celah antara jari dia, jari tangan dan jari kaki. Ya. Setelah habis 3 kali, biasanya diletakkan yang last kali tu, air tu dicampur juga dengan kapur. Kan? Letakkan dengan air kapur. Okey. Sebenarnya di sana ada lagi macam-macam cara para ulama buat. Ada yang basuh sampai 5 kali, ada yang basuh sampai 7 kali. Dan biasanya yang basuh 3 kali, 5 kali, 7 kali, 5 dengan 7, biasanya diorang akan selang-selikan air yang biasa dengan air bidara. So dia selang-seli. Jadi kalau 7 kali contohnya, mula tu dengan bidara, yang kedua dengan air biasa, yang ketiga bidara, yang keempat air biasa, yang kelima air biasa, kalau 5 kali. Dan, kalau 7 kali, air, yang pertama sekali bidara, yang kedua biasa, maknanya bilas. Yang ketiga bidara, yang keempat bilas balik. Yang kelima bidara lagi, yang keenam bilas, dan yang ketujuh air biasa yang disertakan dengan kapur. Dan air yang disertakan dengan kapur tu biasanya diletakkan yang last sekali lah, dan ujung sekali. Jadi dia ada 3, 3, 1. Lebih kurang macam tu lah. Kalau 5, 2, 2, 1. Kalau yang disebutkan dalam kitab, 3 kali, 1, 1, 1 lah. So 1 kali bidara, 1 kali air untuk bilas, 1 lagi air yang disertakan dengan kapur. Okay. Dan banyak lagi lah cara-cara para ulama sebenarnya. Ada yang sampai 9 kali, ada yang sampai banyak kali lagi. Bergantung kepada mayat tu jugalah sebenarnya. Nah, bergantung pada keadaan mayat dan sebagainya. Okey, tuan-tuan, kita ni sebenarnya kan, bab pengurusan jenazah ni, nak tak nak kan, apa yang kita belajar pada malam ni, kita
Boleh imagine je kalau kita tak buat lagi. Secara praktikalnya memang kena buat lah baru faham. Sebenarnya macam mana kita nak pegang mayat tu, bagaimana kita nak handle, kita nak pusingkan. Sebab kita sebut tadi kan, depan dulu baru belakang. So macam mana pula kita nak basuh belakang dia, kita nak gosok macam mana dan sebagainya. Dan memang orang yang memandikan mayat, dia mesti mengelakkan diri daripada melihat aurat mayat tu. Itu wajib. Dia wajib jaga pandangan mata dia. Jadi caranya macam mana, dia kena letakkan kain untuk tutup. Kalaupun dia perlu, ialah pasal nak kena basuh kan, di bawah kain tu nak kena gosok dan sebagainya, maka mata jangan, tak perlu tengok. Maksudnya gerakkan tangan sahajalah. Dan mata tak payah tengok ke arah aurat si mati. Dan yang disunatkan juga sebenarnya, sebelum daripada kita memandikan, kita siapkan dulu bekas untuk air. Dan kita siapkan, kalau berbaldi-baldi, berbaldi-baldi lah. Kalau pakai paip, pakai getah, tak ada masalah lah. Sebab make sure air ada je lah. Sunat untuk kita sediakan dulu. Sebab Nabi SAW bila hendak dimandikan jenazah oleh para sahabat, oleh Sayyidina Ali dan sebagainya, Sayyidina Ali ambil dulu, pergi ambil dulu air daripada telaga yang Nabi SAW dah wasiatkan siap-siap dah. Jenazah nanti, jenazah Nabi nanti ambil air daripada telaga sekian-sekian dan dibawa lah ke rumah Nabi SAW. Kemudiannya disunatkan juga untuk selepas mandi tu pun kita lembutkan juga dia punya apa, sendi-sendi, disunatkan dan dilap. Dilap dengan tawel, lap dengan tawel. Ini ibadah yang disunatkan, lap dengan tawel. Beza dengan wuduk kita, kita tak disunatkan untuk lap kan. Jadi jenazah yang disunatkan untuk lap. Jadi kalau kita lepas wuduk kita lap juga, tak lama lagi jadi jenazah lah tu. Bukan begitu. Maksudnya ingat-ingat je lah. Okey, mayat orang yang berihram, mayat orang yang berihram, maka apa yang haram ke atas orang yang berihram kita tak boleh buat juga. Jadi kalau kita mandikan jenazah yang sedang berihram, maka kita kena jaga juga, jangan kita letak wangian. Dan waktu kita mandikan tu, kita kena jaga sebab dia sedang dalam ihram. Dan yang disunatkan tukang mandi mayat adalah orang yang amanah. Dia tidak menceritakan keburukan mayat itu kalau dia nampak. Kalau dia nak cerita pun sebagai pengajaran, dia akan ambil masa dulu. Kan, lepas sekian lama baru diceritakan. Jadi orang pun tak tahu mayat mana yang dia maksudkan. Sebagai pengajaran kan, dia boleh cerita. Tapi orang pun tak tahu langsung, tak ada hint langsung mayat tu mayat siapa. Kan, langsung orang tak tahu. Jadi tu tak apa. Maka dia kena amanah. Dia tak boleh orang yang suka bercerita, orang yang suka bergosip. Kan, janganlah jadi tukang mandi mayat. Ada orang dia kata, saya ustaz memang tak boleh sebab mulut ni tak kerti nak simpan rahsia. Dia memang jenis macam tu, dia nak cerita juga, dia geram. Kalau dia tak cerita tu menggigil badan dia. Jadi kalau orang macam ni tak payahlah mandi mayat. Sebab kadang-kadang kita akan nampak benda yang mengaibkan. Jadi kita pilih orang yang betul-betul boleh jaga rahsia. Dan yang tentulah yang utama untuk memandikan mayat orang lelaki adalah orang lelaki juga. Dan kalau ada ramai yang orang lelaki yang boleh mandikan, maka yang lebih faham hukum hakam agamalah yang diutamakan, berbanding dengan yang kurang. Suami isteri boleh mandikan tak? Jawapannya boleh, tak ada masalah. Suami boleh mandikan isteri, isteri boleh mandikan suami, tak ada masalah. Boleh. 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 Dia jaga aurat lah. Jaga aurat. Kalau tak ada orang lelaki, tak ada orang lelaki tak apa, tak ada orang perempuan, yang ada orang lelaki je,
nak mandikan jenazah pula, jenazah orang perempuan. Orang perempuan itu pula adalah orang yang maknanya tak ada mahram dia. Bukan mahram dia, yang sebatang kara mungkin kan, dia tak ada adik-beradik, dia tak ada anak-anak. Dia tak ada anak, tak ada adik-beradik, tak ada suami, tak ada bapa, ya, sebatang kara. Ataupun kalau ayalah macam itulah. Ya, perempuan pun tak ada, laki pun tak ada. Tapi peliklah tempat tak ada orang perempuan ni. Tapi mana dah tahu kan kalau jadi. Maka dalam mazhab Syafi'i, dia ditayamumkan saja. Dia ditayamumkan untuk menjaga aurat dia. Jaga aurat dia. Tayamum macam biasa. Okey. Kalau contohnya mayat tu tak boleh nak dimandikan, contohnya kalau kena air dia akan hancur mayat tu, maka dia tayamumkan, cukup tayamumkan saja. Sebab tayamum lebih mudah berbanding dengan mandi. Sebab mandi tu mungkin akan lerai dia punya kulit, dia punya daging dia dan sebagainya. Kalau kita letakkan debu semata-mata, dia okey lagi. Kan kita letakkan perlahan kan, kita urut je perlahan atas dia punya tu, dia punya badan tu, tayamumkan saja muka dan tangan, cukup kan, sebab dia tak boleh nak dimandikan. Jadi cukup sekadar untuk kita tayamumkan saja. Okey, selesai. Seterusnya kafan pula. Kafan qal faslun aqallul kaffain aqallul kafani thawbun ya'ummuhu wa akmaluhu lirrajuli thalathu lafa'if wa lilmar'ati qamisun khimarun wa izarun wa lifafatan. Sekurang-kurang kafan pula adalah membungkus mayat dengan sehelai pakaian hingga tertutup semuanya. Dalam bahasa Arab sebut thawbun ya'ummuhu, satu lai pakaian yang menutup keseluruhannya. Itu yang wajib. Dan yang pentingnya dapat tutup semua sekali. Dah selesai. Itu paling kurang. Ini tak kira lelaki ke perempuan. Yang pentingnya tutup semua sekali. Yang sempurnanya pula bagi orang lelaki 3 lapis. Bagi orang perempuan sehelai baju, sehelai telekung dan sehelai kain. Maksudnya telekung tu satu set lah, dan kain 2 lapis. Okay, kain 2 lapis tu untuk tutup pula. Maknanya ada 3, kemudiannya kain 2 lapis. Okay, kenapa orang perempuan lebih daripada orang lelaki? Kita pun tahu supaya dapat menjaga auratnya dengan lebih sempurna berbanding dengan orang lelaki. Itu sekurang-kurang mayat, sekurang-kurang kafan. Bagaimana untuk kafankan? Yang itu kena buat praktikal. Yang itu kalau kita cerita pun secara teori dia tak nampak juga, kan? Dia kena secara praktikal juga. Kita kena, macam mana kita nak kena letakkan kain dulu, macam mana kalau kita kata 3 lapis tu, macam mana kita nak letakkan kainnya di bawah lagi kain, kita akan letakkan tali dulu siap-siap kan. Lepas tu kain tu kita akan wangikan dan sebagainya lah kan? Dan macam-macam lah kita akan buat. Last sekali, akhir sekali dah ditutup kan, dan maka selesai lah kafan. Dan sebenarnya ada 5 tempat yang kita akan letakkan ataupun ikat kan, dengan tali kan. Biasanya 1 dekat atas kepala dia dengan tali, yang 2 dekat atas daripada bahu dia, yang 3 dekat pinggang dia kan, yang 4 dekat lutut dia, yang 5 dekat bawah kaki dia. Bawah kaki eh, ke atas kaki kan terjulur pula kaki dia kan, bawah daripada kaki kan. Jadi kan tersilap pula kan, kan letak atas kaki pula kan, angkat-angkat nampak pula kaki mayat tu. Jadi tutup bawah kaki. So 5 tempat yang elok untuk diikat.
Atas kepala, satu. Dua, dekat sini, area sini. Tiga, dekat dekat dia punya pinggang tu, kan? Empat, dekat lutut. Yang kelima, bawah kaki. Sebab kita nampak mayat macam tu, berbentuk-bentuk macam tu kan, sebab dia diikat lah tu, kan? Begitu. Jadi mayat orang perempuan, dia ada pakaian dia. Nah, dia ada pakaian. Dia bukan hanya semata-mata kain macam orang lelaki, kan? Okey, kafan pula yang lebih afdal adalah kafan yang dibasuh, bukan di bukan kafan yang baru. Maksudnya kain itu telah dibasuh dan digunakan. Itu lebih baik. Itu pasal banyak juga orang pesan suruh kafankan dia dengan kain ihram. Ya, nak tu tak apa, sebab dah dipakai. Dah dipakai. Memang yang dipakai itu lebih afdal daripada yang baru. Kemudiannya, kalau kalau seorang itu dikuburkan tanpa dikafankan, tanpa dikafankan tapi dah semayangkan, maka hukum dia sah tapi makruh. Maknanya contohnya dia belum dikafankan, orang dah semayangkan dah. Lepas tu orang cepat-cepat tanam dia. Dah tanam baru, siapa yang kafankan dia? Tak ada orang. Kan? Lepas-lepas mandi, tersilap. Habis-habis mandi, bawa ke depan, terus orang semayangkan dia. Lepas tu terus orang simpan. Tak ada kubur. Contohlah kan? Jadi, dalam keadaan macam tu, tak perlu nak korek balik. Tak perlu nak korek balik. Berbeza dengan kalau ditanam sebelum solat. Kalau belum solat, dan akan dikeluarkan semula untuk disolatkan. Keluarkan balik, solatkan, tanam balik. So beza antara belum kafan dengan belum solat. Kalau belum kafan, tak perlu nak digali kubur tu. Kalau belum solat, perlu gali balik untuk disolatkan dia. Okey, dan mayat yang dikafankan menggunakan duit di sendiri, harta pusaka dia tu, harta apa, harta tinggalan dia tu, dan harta dia masih ada baki selepas daripada bayar hutang dan sebagainya, maka wajib kita apa, kafankan dia dengan tiga helai. Walaupun kita kata tadi sehelai sudah cukup, sehelai itu cukup untuk dia. Kalau macam mana? Kalau contohnya kita gunakan harta Baitul Mal, ataupun kita yang sukarela nak kafankan dia, bukan gunakan harta dia. Jadi satu sudah memadai, tiga paling sempurna. Tapi kalau guna harta tinggalan dia, maka kena tiga lain minimum. Okay? Maknanya waris tak boleh kedekut. Teruk sangat waris kalau macam ni. Berkira, dia kata dulu ayah dulu waktu hidup berkira dengan kita orang. Jadi ayah mati selai cukup, tak payah tiga lai, tak boleh. Mesti tiga lai, kecuali memang dia tak ada duit lah. Tak ada duit, maka atas pilihan lah orang yang bertanggungjawab, contohnya Baitul Mal dan sebagainya lah. Okay. Dan orang lelaki memang confirm tidak boleh dikafankan dengan sutera. Sebab kita waktu hidup pun tak boleh pakai sutera kan. Maka waktu mati pun tak boleh dikafankan dengan sutera, walau kaya macam mana sekalipun. Orang yang ihram, kalau mati dikafankan, akan dibuka kepala dia. Bagi orang lelaki ya. Bagi orang lelaki, kepalanya akan terbuka sebab di dalam keadaan ihram. Dan dia tidak akan diletakkan wangian macam orang lain. Dan mayat orang perempuan pula, kalau tengah berihram, akan dibuka mukanya. Dan muka kena buka.
dekat dekat kafan tak boleh ditulis ayat Quran. Tak boleh tulis ayat Quran. Sebab apa? Bukan khurafat. Sebab takut nanti akan bercampur dengan najis, iaitu mayat tu sendirilah. Mayat tu kalau dia dah reput kan, jadi dia dah jadi kotoran, maka Al-Quran tu kan dimuliakan. Mana boleh kita campurkan dengan dengan benda yang kotor. Ha. Dan makruh kita ambil secebis daripada kain kafan itu kecuali mayat orang soleh. Mayat orang soleh. Sebab kain kafan ni kadang-kadang ada lebihan. So lebihan tu digunting. Ada orang dia lebihan tu digunting, dia buat simpanan. Kan dia dia rindu dekat suami dia contohnya. So kain kafan tu digunting, dia disimpan. Jadi hukum dia makruh. Kecuali kalau orang itu orang soleh. Ha. Kalau mayat orang soleh tak ada masalah. So disimpan bukan untuk apa, bukan jadi syirik kan, sebab kita tahu kain ini pernah menutup satu jenazah yang Allah Ta'ala cinta, Allah sayang. Kita pun ingat kan, dan mudah-mudahan dengan berkat kecintaan kita kepada orang soleh, kita juga digolongkan di kalangan mereka kan, nanti kita bangkit pun bersama-sama dengan mereka. So keberkatan tu ada, bukan tak ada. Okey, seterusnya solat kan, solat jenazah. Hukum solat jenazah, sebelum kita baca dia punya rukun, sebelum kita baca rukun solat jenazah ni, kalau kita tengok betul rukun dia ada 7, tapi sebelum daripada rukun, hukum dulu. Hukum solat jenazah ni dia wajib kalau jenazah itu orang Islam kan, dan bukan mati syahid dan keluar dalam keadaan hidup kan, maknanya dia hiduplah, baik baby contohnya kan yang hidup. Kalau yang mati tadi kan kita sebut kan, kalau keluar daripada perut tak hidup maka tak wajib. Yang kedua, dia boleh jadi haram. Solat jenazah boleh jadi haram bila kalau mayat itu mati syahid dalam peperangan melawan orang kafir. So haram hukum dia. Yang ketiga, solat jenazah hukumnya adalah khilaful aula, bila kalau diulang. Maksudnya solat jenazah ini tidak disunatkan untuk diulang. Kalau tak ada sebab, saja-saja nak ulang, tak apalah saya nak solat jenazah dengan dia banyak kali. Dekat masjid solat, kat rumah solat, dekat sini solat, orang yang sama. Kalau orang lain-lain tak ada masalah. Orang lain-lain tu bukan namanya ulang kan? Itu masih lagi kali pertama lagi untuk dia. Ni maksudnya ulang tu kecuali contohnya dia je reti jadi imam kan? Orang lain semua follower je, tak ada siapa boleh imamkan solat jenazah tu, dan tak tahu pun macam mana solat jenazah kalau tak ada orang yang guide. So dia je yang kena. So tak apalah dia ulang, i'adah. Kalau kalau biasa-biasa ni dia tidak disunatkan. Kalau dia buat juga sah, bukannya berdosa, bukan haram. Tapi kita kata khilaful aula, maknanya lebih baik tak payah buat. Cukup satu kali solat jenazah untuk maknanya bagi seseorang tu. Orang tu nak solat, dia cukup sekali saja solat jenazah untuk satu mayat. Okey. Sama juga. Tak perlu dah, kalau kita dah solat jenazah tak perlu solat gaib. Silakan solat gaib, maknanya dia sekali lah, dia bukan i'adah juga. Kita sebut tadi bagi satu individu, bagi satu orang, bukan bagi satu mayat. Bagi satu orang ni, orang tu, orang yang sembahyang kan tu. Kita cerita hukum solat, bukan hukum atas jenazah tu. Solat tu sendiri, perbuatan solat tu. So perbuatan tu hukum dia khilaful aula kalau sengaja ulang. Kan biasa kita solat jenazah ni kadang-kadang kan habis satu grup, nanti datang satu grup yang lain baru sampai contohnya kan. Jadi jenazah belum bawa ke kubur semayang. Ataupun kadang-kadang jenazah bawa ke kubur, ada orang baru sampai, belum tanam lagi, orang semayangkan dulu contohnya. Ada kadang-kadang tu dekat rumah lain, dekat masjid lain kan, ada orang semayang kat rumah dulu, lepas tu bawa ke masjid, bawa ke masjid semayang lagi kat masjid pula kan. Itu tak apa, tak ada masalah.
Tapi orang yang menyembahyangkan tu tak perlu dua kali. Kalau dia dah sembahyangkan jenazah tu di rumah, bila bawa ke masjid, dia tak payah sembahyang lagi. Dia tunggu je lah, standby je lah kat luar. Sebab dia nak iring jenazah tu kan, contohnya. Ha, jadi dia standby je lah. Dia tak perlu sembahyang lagi sekali. Bawa ke masjid untuk apa? Untuk orang lain pula sembahyangkan. Ramai orang nak sembahyangkan dia. Ha, jadi cukuplah. Orang perempuan contohnya, dia sembahyang kat rumah dulu siap-siap. Kan? Lagi-lagi kalau ada isterinya, ada balunya. Kan? Kalau ada balu dia, balu kan dah tak keluar rumah dah. Lepas kematian. Bila suami tu dah meninggal, balu tak keluar rumah dah. Jadi dia tak pergi masjid. Dia nak sembahyang kat mana? Sembahyang kat rumah lah untuk suami dia. Dia sembahyangkan suami dia kat rumah. Lepas tu dah, suami dia keluar, dia tak keluar. Kan? Bawa jenazah suami dia ke masjid, bawa ke kubur, isteri tak payah ikut. Kan? Apa sahaja dia keluar pula? Kan dah masuk dalam hukum orang yang kematian suami. Orang yang kematian suami kan, salah satu daripada hukum dia adalah dia tak keluar daripada rumah dia. Kecuali apabila perlu. Iddah. Dah mula kan iddah dia? Mula iddah dia saat suami dia meninggal dunia. Bukan saat suami dia ditanam. Ha. Suami dia meninggal dunia, telah bermulalah iddah. Kan? Jadi bila dah mula je iddah, dia kena ikutlah hukum iddah. Ha. Jadi jangan pula dia pergi sana sini apa semua, tidak. Orang sekarang, budaya sekarang, kan, dia hantar ke kubur, tak perlu. Jadi bila dia pergi kubur, habis iddah nanti pergilah ke kubur tu. Kan? Ada yang kata, ustaz, dia naklah tengok, kan? Sekali Allah. Salah, yang berlaku sekarang ni banyaknya adalah bila berlakunya isteri pergi sekali, dia akan duduk dekat tepi kubur tu. Kan? Duduklah tepi Tok Imam, depan Tok Imam, kena pula dia pula muda lagi. Ha. Suami baca Tok Imam baca talqin, tengok muka dia, kan? Ha. Tak betul, kan? Tak patut bercampur pula dengan orang lelaki kat situ. Kan ramai kan, bukan dia yang turun ke kubur tu, kan orang lelaki yang turun. Jadi ramai-ramai kat situ, tak sepatutnya, kan? Sepatutnya biarkan saja pada orang lelaki yang uruskan. Habis. Anak perempuan tak ada iddah. Jadi anak perempuan boleh pergi. Tapi tak payahlah duduk tepi kubur juga. Kan? Duduklah jauh sikit dekat tepi, kan? Orang lelaki duduk kat kubur, dia duduklah bawah pokok contohnya, kan? Jangan duduk sekali dengan orang lelaki. Biar habis orang lelaki dah selesai, orang lelaki dah bangun semua, dia pergilah kat situ. Tak apalah. Dia nak baca Yasin ke apa semua, kan? Biarkan orang lelaki selesai. Dia pergilah kat situ. Itu cara yang betul. Bukan dia duduk juga kat situ, siram air pula, kan? Ha. Sama-sama duduk bongkok-bongkok kat situ pula. Belakang dia orang lelaki pula. Kan? Jadi tak patut. Tak sepatutnya buat begitu. Ya. Yeah. Betul. Nah, tak payah dah. Tak perlu pergi dah. Isteri balik rumah. Solat jenazah, ya. Ni ada rukun dia. Bukan rukun kan, tu syarat kan. Rukun tak sebut kan. Rukun. Okey, betul. Syarat kan. Syaratnya memang ada kiblat. Solat apa pun syarat ada kiblat. Jenazah ke depan. Balu dia. Oh, kalau dia nak solat, yang kalau jenazah tak ada dengan dia, dia panggil solat gaib. Solat gaib setelah diuruskan jenazah suami dia. Settle semua jenazah suami dia, dia solat gaib. Dia kat rumah kan? Ha, sebab suami tak ada kat rumah, maka dia solat gaib. Jadi dia tunggu selesai, dia solat je lah menghadap kiblat. Dia solat menghadap kiblat, niatkanlah solat dia ke atas jenazah suami dia. Selesai. 4 kali takbir macam yang dalam ni, rukun-rukun sembahyang jenazah. Jadi begitu je. Dari hospital dia nak dilah, mungkin dia stay lama sikit, a little bit lah, macam pasal urusan mungkin, kan? Segala macam urusan dia nak kena sign dokumen dan sebagainya tu. Maknanya tak adalah dia kena cepat-cepat ambil grab balik rumah terus. Kan? Suami dia meninggal, okey bye. Kan? Balik terus. Tak adalah macam tu. Kan?
dia bolehlah nak selesaikan segala macam urusan yang perlu diselesaikan, kemudian dia balik rumah. Sebab suami dah meninggal. Maknanya dia ketika itu sudah bermula iddah. Iddah dah bermula, maka kena jaga hukum hakam iddah. Ha. Jangan. Kan? Hukum hakam iddah. Mayat ke masjid? Dia tak payah pergi masjid. Ha. Dia sebenarnya ada banyak tau isu sekarang ni yang orang perempuan pergi ke masjid. Satu waktu jenazah, satu lagi waktu akad nikah. Yang sebenarnya tak perlu pun sepatutnya. Kan? Akad nikah contohnya kan. Akad nikah, orang lelaki dah cukup dah sebenarnya. Orang perempuan tak ada sekali pun tak apa. Tapi masyarakat kita, orang perempuan bila menikah, orang lelaki, orang perempuan pun nak duduk sama-sama dalam satu majlis. Kan? Bahkan pengantin perempuan tu duduk kat depan. Kan? Sepatutnya tak payah. Pengantin perempuan, kalau buat kat rumah, pengantin perempuan duduk kat belakang, tak apa. Kan? Duduklah dekat dekat ruang tamu yang kedua contohnya. Tak payah duduk campur dengan orang lelaki kat situ. Kan? Siap tok kadi lagi macam kadang, mana pengantin perempuan? Pengantin perempuan mana? Bawa dia keluar. Kenapa tok kadi suruh pengantin perempuan keluar? Dia kata nak tahu, nak pastikan betul, lagi pun nak minta sign. Nak minta sign, tok kadi masuk dalam. Apa sebab tok kadi suruh pengantin perempuan keluar pula? Tok kadi masuk ke dalam, minta sign. Kan, okey, sign apa semua gini-gini ini dah selesai. Kan pengantin perempuan kan dengan make up-nya dengan apa kan? Dah dia dah bertawarus kat situ. Lepas tu kita tayang-tayang dia pula depan orang ramai. Kan, tak patut, sepatutnya biarlah dia kat dalam. Biar dulu, nanti Tok Kadi, kalau betul Tok Kadi nak mengesahkan kan, Tok Kadi nak mengesahkan kod lah sekarang ni kan macam-macam, scam apa semua. Kan, jadi dia pun perlu mengesahkan betul lah kan. Okey, jadi dia masuk ke dalam. Tengok nombor IC apa semua kan, nama betul ke tidak apa semua tu kan. Okey, sila sign eh cik. Okey, sign apa semua, dah selesai. Ini tidak, kan, ini siap suruh lagi. Pengantin lelaki, tolong tengok pengantin perempuan. Sunnah dalam Islam, pengantin lelaki apa bakal orang nak kahwin, sunnahnya tengok bakal isteri. Sunnah tengok bakal isteri tu untuk meminang. Dia bertunang 6 bulan dah. Kan, takkan dia tak kenal lagi isteri dia. Kan. Jadi maknanya tak ada, maknanya bukan waktu nak nikah tu kena tengok isteri dulu, tak. Kan? No such thing. Jadi maknanya itu antara yang kesilapan. Jadi bila buat di masjid, problemnya apa? Bila orang perempuan yang uzur pun duduk kat dalam. Terus pasal banyak masjid buat ada dewan akad nikah dekat tepi. Supaya orang perempuan tak masuk dalam. Orang perempuan yang tak tutup aurat pun duduk kat dalam, bercampur. Kemudiannya itulah duduk rapat-rapat pula orang lelaki perempuan. Kan? Waktu tutup kadi pun dah susah nak pisahkan dan sebagainya. Kena tok guru kita dulu, dia bangun keluar aje. Kau nak nikah kan? Nikah sendiri. Aku tak mau. Buat macam tu. Betul. Kan? Itu yang berlaku. Dalam masyarakat kita, duduk dalam masjid. Ya Allah, lelaki perempuan duduk rapat-rapat macam tu. Memang tak sepatutnya. Tak menghormati langsung masjid. Ha. Waktu nikah, waktu kubur. Ha, ini dua tempat. Yang biasanya berlakunya percampuran lelaki perempuan secara tak sepatutnya. Ya? Dan dua-dua tu adalah ibadah yang kita buat. Ya? Kita buat ibadah tu. Bukan seronok-seronok je. Ya? Kena jaga benda ni. Yang perempuan ada kat belakang, ibu-ibu kan. Jaga ya. Ha. Ayah-ayah nak nikahkan anak nanti kan, pastikanlah, tak perlulah nak letak macam tu. Budaya zaman sekarang, ya Allah, sekarang lagi pengantin lelaki pengantin perempuan duduk sebelah-sebelah lagi. Tok Kadi duduk sini, duduk kat meja sekarang kan, kerusi. Ha, ni pengantin lelaki pengantin perempuan. Ha, okay, ha, salam kan. Macam ya Allah, tak payah buat benda tu sepatutnya kan. Kalau dekat meja Tok Kadi je tak apalah kan, macam dekat pejabat agama je orang kahwin, nak suka hati lah. Ini punya ramai penonton. Tak perlu. Okey, seterusnya, rukun-rukun solat. Rukun solat ada tujuh. Yang pertamanya, niat. Kita tahu dalam hadis, innamal a'malu binniyat. Dan wajib untuk kita menentukan mayat itu pada ketika niat, walaupun secara umum, general. Contohnya macam, kita tak kenal pun mayat itu siapa nama kan. Dia sebutlah dalam hati kita, aku semayang atas mayat tu. Dah? Ataupun, aku solat atas mayat yang disemayang kau imam. Macam dekat Masjidil Haram semua tu kan, kita mana nampak pun mayatnya. Ramai pula tu, kita pun tak tahu. Kan? Dan kita pun tak dengar mayat lelaki, mayat perempuan, mayat budak apa semua kan. Tak tahu bahasa Arab lagi lah, memang tak tahu apa yang disebut contohnya. Jadi kita niatkan je, aku niatkan aku semayang atas mayat yang imam semayangkan. Dah.
Dalam hati macam tu je, cukup. Aku semayang atas mayat yang disemayangkan oleh imam. Ataupun aku semayang untuk mayat yang ada dekat mihrab tu. Contohnya dah. Okey. Tak apa, tak ada masalah. Baca je doa untuk lelaki. Tak ada masalah. Allah Ta'ala tahu. Bahawasanya kita doakan untuk dia, boleh pakai. Kan? Kalau dia salah, contohnya macam mana? Salah jenazah. Kan, dia datang ke masjid Al-Ikhlas nak semayangkan jenazah kawan dia. Kawan dia nama Zaid, contohnya. Minta maaf kalau siapa nama Zaid ke sini. Lepas tu, dia pun, ialah jenazah kan bertutup ke depan. Dia pun tak tahu, kata, terlupanya jenazah lain yang datang dulu. Bukan kawan dia. Kan? Jadi dia pun semayang. Dalam niat dia, aku semayang ke atas Zaid. Ha, dalam hati dia. Allahu Akbar kan? Habis semayang, 4 kali takbir. Sekali jenazah Zaid pula sampai. Lah, aku semayang ke siapa tadi? Kan? Baru orang beritahu, tu nama dia Amru. Kan? Apa hukum dia? Tak sah semayang dia tadi. Sebab niat dia tu dah spesifik ke atas Zaid. Tapi kalau niat dia untuk jenazah yang ada kat depan, tak apalah. Kan? Ataupun dia tunjuk dengan tangan. Aku nak semayang atas Zaid ni. Allahu Akbar. Tengok-tengok Amru yang dia semayangkan. Semayang dia sah. Sebab tunjuk lebih besar, lebih kuat. Kan? Okay. Dia niatkan semayang atas 5 orang. Sekali rupanya jenazah ada 4 je. Macam dekat Mekah apa semua ni kan? Ramai. Dia semayang, dia niatkan semayang untuk 5 orang. Rupanya 4 orang je. Semayang sah. Tak ada masalah. Tapi kalau jenazah ada 5, dia niatkan 4, tak sah. Okay? Jadi eloknya tak payahlah detail macam tu. Paling bagus sekali je. Aku semayang atas jenazah yang disemayangkan oleh imam. Habis cerita. Kan? Itu yang paling senang. Yang kedua, 4 kali takbir. 4 kali takbir ini sekali dengan takbir ihram, bukan macam takbir apa? Semayang raya, Takbir semayang raya kan tak termasuk takbir ihram. Yang ni sekali dengan takbir ihram, 4 kali takbir. Kalau dia takbir lebih, 5 kali contohnya, sah. Telajak. Kan? Bukan 4 kali je, dia tersilap kira. Jadi dia takbir 5 kali. Sembayang dia masih lagi sah. Yang ketiga, al-qiyamu al-qadir. Berdiri bagi yang berkuasa. Sebab dia solat fardu kan? Bila solat fardu, memang wajib diri kalau mampu. Jadi sebab dia solat fardu, maka mesti berdiri. Kalau tak mampu, barulah boleh duduk. Tak mampu berdiri, boleh solat duduk. Tak ada masalah. Sebab solat fardu, solat sunat yang kita boleh duduk walaupun tidak, walaupun mampu kan? Walaupun mampu. Yang keempat, qiraatul fatihah. Qiraatul Fatihah. Maka kalau perhatikan rukun ni sebut baca Fatihah je. Bukan sesudah takbir ihram tau. Minta tolong betulkan terjemahan tu. Ar-rabi'u qiraatul Fatihah. Tak sebut qiraatul Fatihah ba'da takbiratul ihram. Maknanya apa? Maknanya tak kisah selepas mana-mana takbir. Fatihah ni. Okay. Cuma yang paling afdal lepas takbiratul ihram. Bukan rukun lepas takbiratul ihram tu, tapi paling afdal. Yang paling bagus baca Fatihah itu lepas takbiratul ihram. Okay. Jadi kalau dia lepas takbir ketiga baru baca Fatihah, boleh tak? Boleh. Lepas takbir keempat baru baca Fatihah, boleh lah. Jangan dibagi salam je sudahlah. Maksudnya tak baca Fatihah lah. Tak baca Fatihah tak sah. Jadi lepas mana-mana takbir pun boleh. Okey.
Dan kecuali kalau dia masbuk. Kalau dia masbuk. Maknanya imam dah takbir ketiga, imam dah takbir keempat, baru dia masuk kan. Jadi dia takbir, dia baca Fatihah. Waktu tu dia kena baca Fatihah dulu. Okey. Dan kecuali kalau satu lagi, kalau dia dah start Fatihah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lepas tu dia teringat, eh ustaz kata tak mesti lepas takbir pertama. Ah nanti lah, Allahu Akbar, tak boleh. Sebab dia dah mula baca Fatihah tadi. Bila dia dah mula baca Fatihah, dia kena sempurnakan Fatihah dia. Okey. Dia tak boleh berhenti kat situ. Jadi wajiblah ketika itu untuk dia baca Fatihah itu pada takbir yang pertama tu lah. Kan? Sebab pertama tu dia dah mula Fatihah. Ha. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, al-khamisu, as-salatu 'alan nabiyyi ba'da tsaniyah. Ha, ini betul. Selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas takbir yang kedua. Ha, yang ni wajib. Okey. Ha. Maknanya yang ni tak boleh pilih-pilih eh. Takbir pertama ke, takbir ketiga, takbir empat. Dia mesti lepas takbir yang kedua. Selawat kata Nabi SAW. Minimum takbir, minimum selawat adalah Allahumma salli ala Muhammad. Itu minimum. Ya, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Boleh. Ya. Baca Fatihah pada takbir yang ketiga. Dia tak baca apa lah maknanya. Ataupun dia nak berdoa. Boleh je. Kan? Dia nak doa dan sebagainya. Tapi doa, cuba tengok. Yang keenam pula. Yang keenam, ad-du'a'u lil-mayyiti ba'da thalithah. Doa ke atas mayat selepas takbir yang ketiga. Ha. Selepas takbir yang ketiga. Maknanya, yang ini rukun juga. Mesti ada doa untuk mayat. Jadi caranya macam mana? Paling kurang dia doalah. Contohnya Allahummarhamhu dah. Allahummaghfir lahu. Yang penting ada doa untuk si mati. Okey. Walaupun sependek-pendeknya. Mesti ada doa untuk si mati pada takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga. Ya, betul. Betul. Takbir bagi dia. Bukan takbir itu tak dikira pada imam tu. Pada dia. Okey? Ha, so takbir dia yang kedua dia mesti selawat. Jadi walaupun imam dah takbir ketiga contohnya, dia baru takbir kedua. Jadi takbir kedua dia selawat. Imam tengah baca doa, dia selawat. Kan? Ha, selawat yang paling sempurna, yang paling bagus selawat macam kita waktu tahiyat lah. Ya, selawat Ibrahimiyah kan? Ha, selawat itulah. Ya. Yeah. Ya, yeah, sama. Rukun solat jenazah ada tujuh, yang keduanya ada empat takbir. So mesti empat takbir. Nak tak nak solat jenazah kena empat kali takbir. Ya, yeah, kita takbir lagi. Macam kita semayang Zuhur empat rakaat contohnya kan? Sama juga. Hmm. Lagi. Selawat. Okey, selawat dah. Tadi apa? Doa. Okey, doa untuk mayat. Dia tak cukup kalau dia doakan untuk orang Islam semua sekali eh. Contohnya macam dia tengok mayat tu, aku menyampah lah nak doakan untuk dia. Doa untuk orang Islam je lah. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Dia kan orang Islam masuk sekali lah. Itu tak boleh. Dia mesti ada doa untuk si mati. Jadi itu yang dia kena doa. Allahummaghfir lahu contohnya kan. Biasa kita belajar Allahummaghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad sampai habislah doa tu. Kalau rasa-rasa payah nak hafal, ulang-ulanglah yang Allahummaghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Mungkin itu yang kita hafal. Tak hafal juga, ulanglah Allahummaghfir lahu, Allahummaghfir lahu, Allahummaghfir lahu, Allahummaghfir lahu kan. Minta Allah ampunkan. Dan sebenarnya panjang lagi lah kan dia punya doa-doa.
ketika ini doa untuk orang yang meninggal dunia ini, apa tu pun jenazahnya. Banyak lagi doa-doa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh para ulama, antaranya Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, ya Allah ampunkan untuk orang yang hidup di kalangan kami, orang yang mati di kalangan kami, wa syahidina wa ghaibina, orang yang syahid di kalangan kami, orang yang ada di kalangan kami, orang yang tak ada di kalangan kami, wa saghirina wa kabirina, budak di kalangan kami, orang tua di kalangan kami, wa zakarina wa unsana, orang lelaki di kalangan kami dan perempuan di kalangan kami. Allahumma man ahyaitahu, ya Allah, siapa yang engkau hidupkan dia, fa'ahihi alal Islam, maka hidupkanlah dia di atas Islam. Wa man tawaffaitahu, dan siapa yang engkau matikan dia, fatawaffahu alal iman, matikanlah dia di atas keimanan. Itu contoh doa. Ataupun doa-doa yang tadilah, yang macam-macam. Banyak lagi lah doa-doa yang lain. Ada doa yang panjang-panjang para ulama baca untuk doa orang yang mati. Untuk budak, biasanya kita akan baca juga Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi. Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi. Dan sebagainya lah, macam-macam lagi doa yang lain. Okey, Yang ketujuh, memberi salam. Okey. Dan tentulah memberi salam itu selepas takbir yang keempat. Yeah. Dan di sisi Imam Ar-Ramli, sunat memberi salam bagi solat jenazah ini hanyalah assalamualaikum tanpa sambung wabarakatuh. Maksudnya assalamualaikum, tanpa warahmatullah. Assalamualaikum ataupun assalamualaikum warahmatullah, cukup. Tanpa wabarakatuh, betul. Kalau Imam Ibnu Hajar sambung sekali, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Wabarakatuh yang beza. Wabarakatuh beza. So assalamualaikum warahmatullah. Itu biasa kita sembahyang macam tu kan? Assalamualaikum warahmatullah. Okey, di sisi Imam Ibnu Hajar dia sambung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sembahyang jenazah. Sembahyang biasa tidak. Sebahagian daripada para ulama sambung semua sembahyang dia sambung wabarakatuh tu. Tapi di sisi Imam Ibnu Hajar untuk sembahyang jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ar-Ramli kata macam biasa, assalamualaikum warahmatullah sahaja. Okey, yang kita tak sebut juga tadi adalah yang disunatkan sebelum kita bagi salam tu adalah kita mendoakan juga si mati. Allahumma la tahrimna ajrahu. Itu antara doa yang kita baca pada selepas takbir yang keempat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah janganlah engkau haramkan kami daripada ganjarannya. Wa la taftinna ba'dahu, janganlah fitnah kami selepas daripadanya. Waghfir lana walahu, dan ampunkan kami dan dia. Dan kemudiannya selawat pada Nabi SAW dan berdoa untuk orang yang beriman. Dan biasa juga dibacakan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ataupun Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan ada sebagian ulama saya belajar baca doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Dan macam-macam lagi ada doa. Tak mesti. Sebab takbir yang keempat, bacaan lepas takbir yang keempat tu sunat. Boleh dijamakkan, boleh untuk kita semua dan sebagainya. Tak ada masalah. Okey, seterusnya. Yang ke-52, fasal yang ke-52, aqallul qabri. Oh, lupa jap. Kejap, sebelum tu. Pasal solat jenazah. Solat jenazah tadi ada lagi perbahasannya. Paling afdal jadi imam bagi solat jenazah adalah orang yang paling dekat dengan si mati.
Okey. Maknanya kalau ada anak laki dia, anak laki dia lah. Anak laki tak ada ataupun anak laki budak kecil lagi kan. Bagilah pada bapak dia, adik-beradik laki dia, anak saudara dia. Maknanya saudara dia yang paling rapat. Yang paling rapat, yang paling afdal. Kalau ada anak, ada cucu, maka anak dulu. Kan? Anak tak ada, cucu yang ada. Cucu. Contohlah, begitulah. Maknanya yang paling dekat, lebih afdal. Dan dalam mazhab Syafi'i juga, sunnah bagi imam berdiri dekat kepala jenazah lelaki dan pinggang jenazah perempuan. Apa lagi yang sebutkan solat jenazah? Solat jenazah tak ada doa iftitah. Maknanya angkat takbir terus baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim disunatkan. Ya. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikiyawmiddin. Sampai habis. Ya, maknanya tak payah baca doa iftitah. Bilangan saf sunnahnya diganjilkan. 3, 5, 7, 9, 11 dan sebagainya. Okey. Sunnah lah, hukum-hukum. Saya sebut dalam fiqah, maknanya bila saya sebut fiqah, maka hukumnya sunnah. Saya tak suka sebut hukum sunat. Sunat tu bahasa Melayu. Hukumnya sunnah lah. Ejaannya sin nun ta marbutah. Betul. Dalam sunnah Nabi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang harus, ada yang makruh, ada yang haram. Betul? Maksudnya apa yang Nabi buat? Kalau kita kata maksudnya apa yang Nabi buat, memang ada beza-beza. Ada yang wajib sampai ada yang haram. Kan? Nabi buat tak haram lah. Kita buat haram. Kan? Jadi contoh Nabi kahwin lebih daripada 4. Kan? Kita buat haram. Nabi buat tak apa. So benda yang Nabi buat, ada yang wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya harus, ada yang hukumnya makruh, ada yang hukumnya haram. Betul lah. Bila saya sebut dalam kuliah fiqah, bila saya sebut sunnahnya begini, bermakna hukumnya sunnah. Ataupun bahasa Melayu kita sebut sunat. Okey. Bagus soalan tu. Sebab kadang-kadang orang terkeliru juga kan. Lepas tu dia kata, ustaz kena sebut sunat, jangan sebut sunnah. Kalau sunnah tu maknanya Nabi buat. Tak. Kita sebut hukumnya. Kadang-kadang kita dah sebut hukumnya sunnah. Hanya sunnah dari segi ulama fiqah. Segi ulama fiqah, sunnah maksudnya apa? Yang tak wajib buat kan? Yang diperintahkan dengan perintah yang tidak mesti dan pasti. Itu takrifan dia. Buat ya, kesan dia adalah buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Itu kesan dia. Ya. Yeah. Macam mana kalau tertinggal? Betul, cantik soalan tu. Kalau dia tertinggal dua rukun, maka batal juga. Sama macam sembahyang fardu biasa, kita sembahyang jemaah dengan imam. Tertinggal dua rukun, maka batal kan? Sama juga. Hanya kita baru takbir pertama, imam takbir keempat. Hanya kita dah tertinggal lebih daripada dua rukun. Kan? Kalau masbuk macam itu tak boleh. Kita niat sembahyang seorang. Tak, kalau kita masbuk, maksudnya kita baru takbir pertama tu. Macam ni, maknanya kalau kita masuk dengan imam, imam dah pergi rakaat takbir kedua, imam dah pergi takbir ketiga, kita masih takbir pertama. Itu maksudnya. Kalau imam takbir keempat, kita takbir pertama, tu tak apa. Kita baru masuk, kita kira masbuk. Ni soalan tadi, kita tertinggal, maknanya terlambat. Kita baca Fatihah panjang contohnya. Imam baca laju. Kan, imam baca dah takbir keempat dah. Itu tak boleh. Sebab itu kita dah tinggal lebih daripada dua rukun.
Mendahului imam pun sama lah, tak boleh lambat imam ni kan. Sama macam semayang biasa. Sama macam semayang biasa. Jadi kalau kita masbuk, masbuk lah. Buat jaga masbuk. Okay. Dia sama macam semayang biasa. Cuma beza dia, dia tak ada rukuk kan. Ada takbir, takbir. Tapi setiap kali takbir tu, tu rukun tu. Kan? Okay, yang yang kita sebut tadi, yang sunnah tiga baris tu, sebenarnya dia ada hadis. Dia ada hadis tentang Nabi SAW beritahu tentang tidaklah satu jenazah Muslim itu disolatkannya dengan tiga saf. Jadi Nabi SAW sebutkan tentang secara jelas tiga saf orang Islam, illa aujab. Nabi kata, melainkan wajiblah. Nabi kata, illa aujabah, telah diwajibkanlah. Wajib apa? Maksudnya wajiblah baginya syurga. Jadi hadis sebut begitu. Nabi SAW sebut tiga saf. Jadi kita, caranya macam mana? Kalau kita tak ramai pun, kita akan buat tiga saf juga. Sebab Nabi sebut secara spesifik tiga saf. Jadi kalau ramai, lebihkanlah. Tiga, lima, tujuh, sembilan kan? Itu tentu dah termasuk dalam hadis tu, tak ada masalah. Ni kita cerita bila kita tak ramai. Contohnya kita ada 15 orang. 15 orang tu kalau satu saf cukup sebenarnya. Tapi sebab kita tahu kita nak dapatkan tiga saf, kita bagi tiga, bagi tiga. Lima, lima, lima. Nah, nak dapatkan tiga saf. Ya. Yeah. Oh, apa? So, tangan dia je. Oh, jumpa tangan aja. Bagus soalan ni. Dia, kalau kita belum tahu lagi dia meninggal ataupun tidak, belum pasti dia meninggal lagi ataupun tidak, maka belum diwajibkan solat ke atas dia. Jadi tangan dia dah buat macam mana? Tangan dia dibasuh, dibalut dan ditanam. Ya. Yeah. Sebab sebab kita tak tahu lagi kan. Bagi kita tak tahu lagi. Kalau kita dah tahu lain, contohnya meletup. Tapi yang kita jumpa tangan sahaja. Itu beza. Sebab kita dah tahu dah dia mati. Ya, kita tahu dah dia mati, confirm. Cuma mayat dia dah hancur. Tak boleh nak buat apa dah. Kita kumpul-kumpul apa yang apa yang berbaki lagi, yang masih boleh dikumpulkan, dan kita basuh dia, balut, semayangkan. Mungkin tinggal kecil macam ni je, ada. Semayangkan lah. Sebab itu je yang ada kan. Apa lagi pasal semayang jenazah tadi? Sebelum terlupa, kita juga boleh semayang jenazah kalau jenazah dah ditanam. Maknanya ghaib ataupun kita semayang kat tepi kubur. Semayang tepi kubur. Macam semayang jenazah biasa. Macam semayang jenazah biasa, kita menghadap ke arah kiblat dan kubur tu depan kita lah. Kubur tu depan kita, kita solat. Jika orang yang meninggal dunia itu, ketika dia meninggal, kita di kalangan orang yang boleh solat ke dia. Maknanya, kalaulah orang tu meninggal sebelum kita hidup lagi. Kan, contohnya datuk kita punya kubur, datuk tu meninggal kita belum lahir pun lagi. Contohnya, kita pun pergi kubur dia, kita semayangkan. Tak ada. Sebab waktu dia meninggal, kita belum boleh solatkan dia pun. Jadi tak perlu dah lah. Tak ada dah lah solat jenazah atas dia. Takut nanti kan ada yang kata dia nak solatkan jenazah atas Nabi Muhammad pula. Memang ada ni ajaran-ajaran sesat ni. Dia buat solat gaib atas Nabi Muhammad, dia kata. Dia kata sedangkan mayat, sedangkan jenazah kawan-kawan kita meninggal tempat lain pun kita semayangkan gaib. Ini kan pula Nabi. Kau tak nak ke Nabi ngaku kau umat? Dia main sentimen macam tu. Kau tak sayang Nabi ke? Jadi dia kata kalau nak syarat, kalau kau nak jadi umat Nabi, kau kena semayangkan jenazah Nabi. Tak betul tu. Tak betul. Jadi dia syaratnya adalah ketika dia meninggal dunia itu, kita memang dah jadi termasuk dipanggil ahli wajib solat.
Ada wajib solat. Kita dah wajib, maknanya kita dah termasuk dalam fardu kifayah tu. Solat jenazah kan wajib kan? Jadi ahli wajib lah dia panggil. Ahli wajib. Ahli wajib solat. Itu dia panggil ahli wajib solat tu yang dah fardu kifayah atas kita lah. Maknanya kalau kita belum hidup, apa fardu kifayah lagi? Kan? Belum fardu kifayah atas kita sebab kita pun belum hidup lagi. Jangan ada semayang jenazah untuk Imam Syafi'i pula ke. Kan? Kau nak, kau kata kau mazhab Syafi'i, semayang jenazah untuk Imam Syafi'i pun kau tak pernah. Memanglah tak pernah. Imam Syafi'i meninggal bila? Kan? Tidak ada tempoh walaupun mayat tu dah hancur. Maknanya contoh paling biasa sekali, kita lambat dapat tahu tentang kematian seseorang. Contohnya kawan-kawan kita kan, kawan kita ni kita tak tahu kata dia dah meninggal. Kita tahu bila? Lepas 3-4 bulan baru kita tahu. Kan, baru kita tahu lah dia meninggal lah ke. Kita pun pergilah ziarah kubur dia kan. Pergi ziarah kubur dia, semayangkan dia. Tak ada masalah. Kan? Walaupun apa nama dalam kitab fiqh sebut wala yadurru bala'ul mayyit, dia kata tidak mudarat, tidak memudaratkan mayat tu dah hancur. Ada ulama yang sebut tempoh, ada ulama letakkan tempoh, ada ulama sebutkan tempoh yang mana mayat tu masih lagi intact. Kan ada juga yang kata begitu. Syarat ni rukun yang kat sini. Rukun beza dengan syarat. Kan? Syarat macam biasa syarat solat. Dia sama je syarat solat yang lain. Syarat-syarat solat apa dia? Mesti tutup aurat, mesti suci daripada hadas kecil dan besar, mesti suci daripada najis di tempat, di badan, pada pakaian, kan? Lagi menghadap kiblat. Dan masa waktu tak adalah, waktu dia dah meninggal lah. Apa dah kafan kan lah kan, itu dah masa waktu lah kiranya. Tapi tak adalah masa waktu ke sini kan. Jadi syarat-syarat yang ada tu adalah macam biasa lah. Semua jenis solat sama syarat dia, kecuali yang ada kecuali-kecuali tu. Apa dia? Macam menghadap kiblat kecuali pada dua keadaan. Kita sebut hari tu apa dua keadaan tu? Ada? Dalam keadaan takut ataupun musafir. Musafir apa? Musafir dekat di atas kenderaan. Di atas kenderaan musafir tak mestilah masih lagi, dan solatnya sunat. Solat sunat. Solat sunat di atas kenderaan bagi yang bermusafir dengan musafir yang dekat kan. So satu, yang kedua solat takut, khauf. Itu je yang tak wajib menghadap kiblat. Kan. Solat hormat waktu, solat waktu tu dia dikira sebagai sepatutnya dia menghadap kiblat, tapi sebab dia tak boleh menghadap kiblat. Kan, maka dia terpaksa menghadap lain, tapi secara asasnya dia kena menghadap kiblat. Jadi solat yang kita sebutkan, lagi apa? Suci daripada hadas. Mestilah suci daripada hadas. Maknanya kalau tak ada air kena tayamum. Kan? Maksudnya, mesti juga dia syarat-syarat sama je. Tutup aurat, wajib tutup aurat. Kita kata tadi bukan sahaja solat jenazah, apa juga jenis solat, dan termasuklah hukumnya sujud sejadah, sujud tilawah dan sujud syukur. Kan? Sama je semua dia punya syarat. Okey, yang seterusnya. Yeah. Kiri dan kanan. Oh, waktu kita solat kan tu? Waktu kita solat sebenarnya duduk boleh, kiri ke kanan ke, yang penting jenazah depan kita, jangan jenazah kat belakang kita, sudah. Sebenarnya boleh duduk boleh, tetapi biasanya kita akan letak kita akan letak kepala. So kita akan semayang dekat kepala kan. So kepala dekat sini, dia panjangnya tu kan. So kita solatkan dekat kepala dia. Dan dia akan kalau jenazah tu baring, dia jenazah dua-dua keadaan boleh. Jenazah sama ada berbaring ataupun mengiring. Kedua-duanya boleh.
Ketika solat, jenazah kedua-dua bentuk boleh. Sama ada dibaringkan ataupun diiringkan. Kalau kita iringkan dia, mengiringkan dia, kita akan mengiringkan dia ke arah kiblat kan? Kalau dia mengiring ke arah kiblat, so dia akan mengkanankan kiblat. So kalau dia nak mengkanankan kiblat, kepala dia belakang kanan kita. Betul tak? Kepala dia belakang kanan. Kalau dia bukan mengiring, maknanya dia menegak aja macam tu, dia melintang. Nah, okey. Macam tu je. So macam tu tu kita tak kisah belakang kanan atau belakang kiri, dua-dua boleh sebenarnya. Sebenarnya yang tu jangan bergaduh. Sebab saya perhati kadang-kadang tak. Dia orang gaduh pula satu sama lain kan. Mayat tu kesian, mayat tu dia pusing-pusing ni kan. Cuma masing-masing bergaduh. Yang pentingnya sunnah bagi mayat lelaki, jenazah di kepala. Okey. Nah, itu yang penting. Dan bagi orang perempuan, jenazah di pinggang. Okey. Seterusnya. Solat gaib lepas daripada tanam biasanya. Tetapi sebenarnya dah dibolehkan selepas orang dah sembahyangkan dia. Bila solat gaib. Ha. Okey. Dafnul mayyit. Menanam mayat pula. Menanam mayat sebab ni dah 10:30 eh. Kan memang tuan-tuan nak tunggu sampai minggu depan. Cukupkan 15 minggu. Ha, kalau cukupkan 15 minggu, kita berhenti sekarang. Okey. Ha, kalau nak cukupkan 15 minggu, kita berhenti sekarang. Kita sambung bab menanam mayat, digali mayat itu minggu depan. InsyaAllah. Ha? Tapi memang tak banyak lah sebenarnya minggu depan tu. Ada kemungkinan kita sampai juga bab zakat tu. So, siapa yang tak datang minggu depan, tengoklah. Kalau kita khatam minggu depan, minggu depan lah. Kalau tak khatam minggu depan, kita datang minggu satu lagi. Ha, jadi antara dua lah. Okey. Dan soalan. Tadi ada soalan di mana? Soalan. Mana soalan dekat bawah ni? Jauh ni. Okey ni apa? Soalan daripada jemaah. Solat jemaah kasar. Tinggal kat Shalam, kerja Sungai Buloh, balik kampung kat Seremban. Boleh tak saya solat jamak takdim berserta qasar pada waktu zuhur semasa sedang bekerja di Sungai Buloh? Kerana risau bila saya pulang dari kerja jam 4:30 petang takut jam sampai di Seremban dan Maghrib. So saya solat asar terus masa zuhur ketika kerja. Okay, konsep dia, kalau tempat kerja kita dah di luar daripada kawasan kita dan perjalanan kita lebih daripada 2 marhalah, maka di tempat kerja tu lagi dah boleh jamak qasar. Tapi syaratnya perjalanan mesti 2 marhalah. Kalau Seremban tak sampai 2 marhalah, maka tak boleh lah. Tapi tengoklah kampung dia kat Seremban tak belah mana. Kokotlah kampung dia ceruk-ceruk ke apa ke. Nama je Seremban tapi jauh ke. Mana tahu, Allah Alam lah kan. So kita sebut 2 marhalah. So kena pandai kira lah. Kalau cukup 2 marhalah dan tempat kerja itu di luar daripada kawasan tempat kita mustautin, macam dalam soalan ni lah, maka boleh. Kalau kampung tu tak sampai 2 marhalah, dan tak boleh. Ya, itu je lah. Jamak takdim boleh, jamak takhir boleh. Tak kisah. Kan? Yang pentingnya, tempat kerja itu di luar daripada kawasan kita mustautin. Macam kita cerita hari itulah. Kata kita dari sini nak pergi Melaka. Singgah dekat Nilai contohnya kan. Nilai belum 2 marhalah lagi. Tapi Nilai dah luar daripada kawasan kita. So Nilai tu kita boleh jamak qasar. Tak ada masalah. Sebab kita nak pergi sampai ke Melaka. Ya, luar daripada daerah kita dan perjalanan lebih daripada 2 marhalah. So kita boleh jamak qasar. Ha, macam tadi kerja, dia tak kisah kerja ke tempat tu apa yang dia singgah tu adalah rumah adik dia ke apa-apalah kan. Yang pentingnya dah luar daripada mustautin dia. Ha, sebab kerja tu tak dikira mustautin. Mustautin kat rumah dia. Kan, tempat kerja dia walaupun tiap-tiap hari dia pergi, itu bukan tempat mustautin dia. Jadi termasuklah kalau orang yang bekerja jauh.
Ada orang duduk Melaka kerja kat KL kan? Ha, contohnya. Tiap-tiap hari dia boleh jamak qasar. Sebab tiap-tiap hari dia musafir. Walaupun tiap-tiap hari. Ya? Sebab dia memang cukup syarat musafir. Dia cukup syarat. Jadi kenapa dia tak, kenapa kita kata dia tak boleh jamak qasar? Hanya semata-mata kerana tiap-tiap hari. Tak. Sebab dia dah cukup syarat. Dia keluar daripada rumah dia kan. Dari Melaka, dia buat benda yang betul. Safar dia, safar yang betul. Lailah dia kerja kat KL ni, dia kerja, dia tokek judi ke apa. Ha, nanti memang tak boleh lah. Kau ni haram. Ya. Yeah. Okey. Dari Rawang nak pergi ke Seremban. Rawang pergi Seremban memang tak sampai rumah Allah juga kan? Saya rasa lah. Tengoklah Rawang belah mana. Lepas tu, Rawang nak ke Seremban dia lalu Shah Alam tak? Kalau dia lalu Shah Alam, dia ikut lalu Buraya Elit. Tak boleh lah. Makufun tak boleh. Sebab dia lalu. So dia lalu balik tempat dia duduk. Kan? Tapi kalau dia tak lalu, dan memang dia ikut jalan jauh dengan sebab yang syar'i. Kita sebut hari tu kan? Dia ikut jalan jauh dengan sebab yang syar'i. Maka boleh kira. Tapi kalau dia jalan jauh bukan kerana sebab yang syar'i, maknanya saja-saja sebab nak jamak qasar, dia tak boleh. Ha. Contohnya saja je dia pergi ke sana, lepas tu patah balik. Ha, sebab oh nak pergi jauh sikit. Bolehlah jamak qasar. Tak boleh. Kan? Ha. Tapi kalau memang ada sebab, dia terpaksa ikut jalan yang jauh, maka boleh. Tapi Shah Alam, Shah Alam ke ayalah belah sana lah. Dia kalau yang lebih nampak logiknya, kalau contoh dia nak pergi ke utara atau nak pergi ke timur, pergi ke selatan ni, sebab Shah Alam ni memang belah selatan kan? Jadi dia pergi ke atas, pergi ke bawah balik. Kalau belah timur contohnya, sebab Rawang tu belah atas, Rawang tu dah dikira Kuala Lumpur utara, Shah Alam ni dipanggil selatan kan? Ataupun belah barat sikit. Shah Alam ni belah barat. Dia nak pergi ke timur contohnya kan, dia nak pergi ke Pahang. So kan dia ditua tu kan, naik ke atas lepas tu ke sana contohnya kan. Jadi yang itu jelas, tak ada masalah. Contohnya dia ke Bentong, dia Bentong. Kalau dia straight Shah Alam ke Bentong contohnya lah, katalah tak boleh. Saya pun tak tahu berapa jauh. Cukup ke? Oh, Shah Alam Bentong cukup eh? Oh. Sebelum Bentong apa dia? Janda Baik. Janda Baik cukup? Tak cukup? Okey, katalah Shah Alam ke Janda Baik. Shah Alam ke Janda Baik tak cukup contohnya kan? Tapi sebab dia singgah Rawang dulu, lepas tu baru pergi ke Janda Baik, cukup contohnya. Maka boleh. Kan? Tapi sebab apa dia ikut Rawang tu? Sebab ada kerja kan? Dia ditua. Dia tak straight, dia ikut gombak terus dia kan? Masuk ke sana. Tapi kalau dia pergi ke Gombak, naik ke atas, turun balik ke Gombak, ke sana, yang tu tak kira. Ni kita kira jalan jauh. Jalan jauh. So dia panjang sebenarnya, dia punya cara nak mengira tu. Senang ceritanya, jangan saja-saja lah. Itu je lah. Minyak mahal sekarang. Boleh? Tak putus. Niat singgah. Macam kita sebut tadi lah, macam singgah R&R kan? Rumah. Oh, singgah rumah. Oh, singgah rumah tak boleh dah lah. Kita masuk balik ke tempat kita mustautin, kita dah dikira bermula balik kita punya musafir. Walaupun kita nak ambil barang je. Sebab dah dikira sebagai kita memulakan sebelum musafir. Musafir ni bila kita dah balik ke rumah, masuk saja ke kawasan kita tu, dah habis lah kita punya musafir. Dah habis lah musafir kita. Sebab kita dah balik semula ke tempat kita. Walaupun nak ambil barang aja. Jadi bawa barang siap-siap. Ada lagi soalan yang lain. Ini soalan pasal zakat. Soalan pasal zakat ni pun minggu depan insya-Allah, sebab hukum kita akan bincangkan bab zakat nanti kan insya-Allah. Jadi kita akan sebutkan sekali lah pasal zakat tu. Ya, yeah. Soalan? Soalan balik kepada Nabi Mayat.
Katakan seorang jenazah menjelazah. Sebelum ini dia seorang lelaki. Okey. Ya. Jadi dari suku hukumnya, adakah lelaki perempuan untuk urusan? Dia ikut dia punya jantina yang betul. Jantina yang tak betul jangan kira. Okey? Ha. Jantina yang betul. Ya? Yeah? Walaupun dia dah tukar. Tukar 5-6 kali pun dia tetap ikut jantina dia yang betul. Ha. Jadi yeah. Dia tetap dikira dia tu sebagai seorang lelaki. Ha. Penting tu, penting. Zaman kita sekarang ni lagilah. Memang sangat penting kan? Orang sekarang ni dia dah banyak sangat yang mempunyai masalah tu. Yeah. Ikut fatwa pun macam tu juga. Negara fatwa pun memang sebut secara jelas. Dia tak boleh tukar IC sebenarnya kan? Kata dah ditukar sekali pun. Dia tetap pada yang asal. Maksudnya? Kalau dia memang khunsa, then okay, ikut medical. Dia lelaki ke perempuan? Contohnya, kita boleh. Sebab dia khunsa. Dan khunsa dia boleh, kita boleh determine dia tu lelaki ke perempuan. So kalau dia lelaki-lelaki lah, kalau dia perempuan-perempuan. Tapi soalan yang biasanya bukan khunsa. Dia lelaki. Kan? Dia memang kemaluan dia kemaluan lelaki, tak ada kemaluan perempuan langsung. So dia memang seorang lelaki. Tapi dia kata dia ni adalah seorang perempuan yang terperangkap di dalam badan lelaki. Kan? Selalu dia gunakan alasan tu. Kromosom semua tak. Dia tetap tengok kepada jasad dia yang asal. Ya. Fizikal dia. Bagaimana Allah Ta'ala ciptakan dia. Kan? Kalau khunsa lain. Khunsa betul. Dia boleh pilih. Berdasarkan kepada mana yang lebih dominan. So dia boleh check apa semua. Okay, yang dominannya lelaki, dia jadi lelaki. Dominannya perempuan, dia jadi perempuan. Itu pun dia tak boleh tukar-tukar kejap lelaki, kejap perempuan. Kan? Dia kata tak apalah, tahun ni nak jadi lelaki. Kan? Tahun ni nak jadi perempuan pula. Dia tak boleh gitu. Okey, berkaitan dengan tanam jenazah. Nanti kita akan sambung pada minggu depan insya-Allah. Tanam jenazah termasuk juga perbahasan berkaitan dengan gali balik mayat dan sebagainya. Dan meletakkan sesuatu dekat kita panggil kubur dan sebagainya. Yang itu pun insya-Allah kita akan sambung pada minggu depan insya-Allah. Ya. Wallahu a'lam. Ada sikit pengumuman rasanya yang hari tu di Bangi, di Masjid Hasanah Bangi. Hari minggu lepas saya ada bacakan, saya ada berikan sedikit dipanggil ijazah dan sanad Atiq Al-Haddad. Ada sahabat-sahabat yang datang pada hari tersebut. Dari Syalam ni pun ada yang ke Bangi pada malam tersebut. Dan siapa yang belum isi nama, minta bagi nama kepada pihak ARG supaya pihak ARG boleh siapkan dia punya sijil dia lah, dengan sanadnya sekali insya-Allah. Kan? Wallahu alam. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlul qutri umsa wa dhakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama ورزق كل حلالا دائما واخلاء اتقياء علماء نصاب الخير نكف كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واكرم برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل ان ياتينا رسول من هو اغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاة الله طفش المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب في دين الناس شفاء الآل كرم الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارعون من في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبركاته وسلم الحمد لله رب العالمين. Malam ni malam 8 Rabiul Awal memang salah satu daripada riwayat yang kuat juga mengatakan Nabi SAW dilahirkan pada pagi 8 Rabiul Awal. Jadi itu salah satu daripada tarikh
yang ulama ada sebut tentang kelahiran Nabi SAW. Banyakkan selawat pada Nabi SAW.